Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di video kita kali ini macam biasa, kita akan buat kira-kira di event Neonites. Kita akan tengok siapa yang free to play dan juga siapa yang tidak akan menjadi free to play, dan apa combo yang kita boleh dapat di event Neonites kita ni. Bukan event retro yang terbaik di sepanjang event retro sejarah FIFA Mobile. Ini yang paling teruk lah. Okay, ini yang paling teruk. Jadi di sini apakah possible kita dapatkan 100 overall at least? 100 overall. Okay, jadi di sini kita akan kira. Okay, dan juga aku akan bagi guide macam mana kita mau dapatkan 100 overall tu es nanti. Okay, dari sini pertama sekali kita akan kira Neon Knights, lepas tu Retro Points, dan yang terakhir kita akan kira token lah. Okay, ataupun retro yang terakhir. Kita akan kira neon dulu lah, lepas tu token, lepas tu retro points, guys. Okay, so pertama sekali kita akan kira neon. Okay, neon di setiap hari. Okay, macam hari ini, hari pertama, kita tengok berapa kita dapat. So hari pertama sini, setiap hari kita akan dapat 350 lah. Okay, 350. Jadi sini sedang saja kita kali 350. Kita akan kali dia dengan event hari kita. Okay, hari event kita situ 22 hari lah. Okay, jadi kita akan dapat situ 7K700. Okay, 7K700. Jadi untuk yang shot, apa namanya tu, intensity shot. Okay, intensity shot kita akan dapat satu hari satu kali saja. Sebab di sini saja kita boleh dapat. Okay, sebab di sini saja, di match-match yang di CD, di tengah CD ini saja kita boleh dapat. Okay, intensity shot. Intensity shot ni bahai mahal di market, guys. Okay, okay, kita pergi ke reward. Jadi apa yang boleh kita dapat dengan 7K700 Neon Knights dengan 22 intensity. Okay, intensity shot. Okay, untuk kalau macam korang tidak mau pakai intensity shot, korang boleh dapatkan sampai 96 overall. Di sini orang boleh dapatkan juga 5 retro points. Jadi 96 free to play, 99 tidak free to play, guys. Okay, tidak free to play. Dan juga 100 overall tidak free to play, yang di ujung si Pulisic dengan si Des bukan untuk free to play. Jadi di sini untuk 97 kurang boleh sampai di pet sini, kurang boleh sampai sini, tetapi kita perlukan at least 25 intensity shot. Jadi kita hanya boleh dapatkan 22 saja intensity shot, sebab setiap hari kita hanya boleh dapat 1 intensity shot. Event kita berlangsung 22 hari, kita dapat 22 intensity shot. Jadi kita perlukan 3 intensity shot lagi. Tiada tempat lain kita boleh dapatkan intensity shot. Jadi satu saja caranya, di market, guys. Okay, mahal gila sini 5K. Paling murah pun di sini satu offer saja, guys. Okay, ini aku tidak tahu, mungkin kalau ada keluar lagi dua kali keluar ini bagus, ataupun tiga kali, sebab di sini kita kena purchase 3 kali, guys. Okay, kalau ini keluar setiap minggu yang satu intensity shot sih, sebab kita perlukan 3 shot untuk dapatkan 97 overall saja. 97 overall saja susah sudah mau dapat. Jadi di sini kita beralih pergi ke token. Jadi untuk yang neon, reward neon tu orang boleh dapatkan 96 overall sahajalah, guys. Okay, 96 overall sahaja. Jadi sekarang kita akan beralih pergi ke points kita yang seterusnya, iaitu token. Token. Jadi token di sini kita pergi ke quest lah, sebab di sini kita akan dapat token setiap hari, ya. Okay, iaitu dengan membuat quest kita di sini. Jadi setiap hari dia akan refresh quest kita ni, kita akan dapat 4 bit token, guys. Okay, jadi kita akan kali 22, kita dapat 4 situ kan. Jadi 88, guys. Okay, 88 bit token. Ini aku tidak kira yang termasuk daripada milestone apa semua tu, lah, guys. Okay, sebab di sini kita dapat baru satu, guys. Okay, setiap hari satu di bahagian event, lepas tu di quest di sini kita dapat 4. Jadi tambah 22 lagi. Okay, kita tambah 22. Okey, mantap. Jadi 110 korang boleh dapatkan at least 3 confirm player. 3 confirm player, guys. Okey, jadi si Kelly ni, ada di bahagian gacha-gacha drum pad, dan dia confirm akan menjadi free to play lah, guys. Okey, si Kelly ni 99 dengan si Galesis. Aku tidak tahu macam mana sebut namanya, 97 overall dia ada di hari yang ke-9, dan juga si Kelly ni 99 overall ada di hari yang terakhir.
dua tu sudah menjadi free to play. Jadi 97 dengan 99 free to play di bahagian trumpet. Yes. Jadi kita sudah ada combo kita di situ. Pertama sekali tadi Neon, pemain daripada Neon Reward tu, kita akan dapat 96 overall. Lepas tu daripada trumpet kita akan dapat 97 overall dan juga 99 overall. Okey, di skill inilah. Okey, jadi itu untuk Neon Knights dengan token kita guys. Okey, mantap sekali. Dan sini kita padam. Dan terakhir, points retro. Kita akan kira points retro. Jadi untuk 100 overall, kita perlukan berapa retro points? Kita perlukan 450 retro points. Okey. Jadi sini kita akan kira retro points. Okey, kita dapat daripada daily milestone. Okey, daily milestone sini kita dapat 5. Jadi kita letak 5 di sini setiap hari kan. Jadi kita akan kali 22 lah. Okey. Kita kali 22 di sini, kita tengok kita akan dapat 110 guys. Okey, 110. Dan juga daripada ads, daripada ads di sini kita dapat 12. Okey, setiap hari kita boleh tengok ads 2 kali, 6. Kita akan dapat 12 retro points setiap hari. Jadi 12 kali 22 kita akan dapat 264. Jadi kita akan tambah sini 264 dan kita tambah lagi milestone yang ada di trumpet. Di milestone yang ada di trumpet di sini, Caesardes free to play, okey. Caesardes free to play kita sampai 110 kan tadi kita punya trumpet. Jadi sampai sini sajalah koin sini guys. Okey, aku rasa oh tidak sampai juga guys, sampai Caesardes saja. Ya, sampai Caesardes saja. Okey. Sampai Caesardes ya. Jadi sini kita ada retro points juga. Yang ini boleh kita dapat. Okey, yang ini 75. Jadi kita akan tambah 75. Jadi kita akan tengok berapa kita dapat. Kita dapat 449 guys. Okey, jadi kita hanya perlukan satu lagi apa ini, retro points, di mana kita dapat di bahagian reward tadi guys. Okey, di bahagian reward tadi di sini. Okey, di sini 96 overall tadi kan free to play. Ah, dalam perjalanan kita menuju ke 96 overall tu, kita akan dapat 5 retro points. Jadi 100 overall sudah menjadi free to play. Jadi itulah dia kombonya. Di sini kita akan dapat 96 overall 1, di bahagian trumpet kita akan dapat 2 ataupun 3 confirm player sebab di sini kita dapat 110 token. Okey, jadi kita boleh gacha confirm player sebanyak 3 ke 4 kali tiap pasti guys. Okey, tapi si 90 apa ni, 97 overall dengan 99 overall, si Gales aku tahu tu macam sebut nama goalkeeper 97 overall di hari 9 dengan si Helini 99 overall di hari yang terakhir itu sudah menjadi free to play. Okey, dan di mana lagi? Di dan juga di bahagian Retro Star kita akan dapat 100 overall guys. Okey, jadi itu dia combo kita, senang saja, bukan yang terbaik event Retro Neon kita kali ini sebab dia hanya menjadi side event sahaja guys. Okey. Jadi 100 overall sini kita ada si David Endo, Hong Jung Ho dan juga si Aldausi. Jadi 4 player itu orang boleh pilih guys. Okay, jadi itu saja di video kita kali ini. Kalau orang ada pertanyaan boleh komen di bawah. Buat masa sekarang ini itu saja apa yang boleh kita dapat di event Neon Knights Retro kita. Jadi itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Epic, sign out. Peace.